tempatnya masih jauh atau enggak nih? Ini kok deket dari ini, depan nih. Oh, sudah sampai. Oke, halo guys. Nah, kali ini kita sampai nih tempatnya di belakang sini. Jadi kita bisa makan namanya chicken cheese. Kita bisa makan harga mulai dari 18.000 aja udah termasuk makan dan minum. Nah, gimana menu-menunya? Ayo kita lihat ke dalam sedikit. Kita beli 19.000. Ini baru ayam sama ini aja ya. Nasi. Terus ini belum termasuk ini. Ini sekitar 5.500 aja. Terus gimana? Yang ngerasain gimana? Ini tapi cukup vloggers ini minuman unik. Di sini gue bisa rasain body pintar, enak, tambah pintar, generasi micin juara gue. Ini kalau mau cobain nih, barang. Tapi gak begitu juga anjir, maksudnya kalau gue sih nyobain, gak ada rasa-rasa. Maco aja emang lidahnya nih, bener-bener. Cobain lagi agar-agar ya. Aduh, biasa dikira condong susah emang. Iya, belum nyobain agar-agarnya. Cobain agar-agarnya, nah. Burger Afrika. Bos, gak cuma orang sekarang yang gitu. Terus ini ayamnya apa? Ini ayam Yaman. Dari Yaman ayam Yaman. Ini juga ada kejunya nih, ini mirip banget sama kayak ricis. Tapi gak tahu deh rasanya, coba kita cobain. Ini kita belum tahu yang mana yang pedes banget ya. Masih misteri. Iya, punya gue mana yang gak pedes ini? Ini kita mulai cuci tangan dulu. Oh ya, vlogger sebelum makan cuci tangan, tapi kalau udah lapor ya udah lah. Iya, langsung aja. Coba. Terus cuma kurang crispy aja. Kurang crispy, tapi kalau nggak dibumbu bagus, masak ke dalam rasanya. Oke. Okay. Gimana kalau masak? Lu belum nyobain? Belum. Kalau gua, ini ya. Ini kita kurang crispy, tapi ini kurang masak sih. Lebih terasa rebusnya. Tapi kalau di not bad lah, untuk 15.000 enak lah. Iya, saya kritisi minum berapa, minumnya kayak pincin. Tapi menurut lo gimana kalau dari tempat dulu ya? Tempat enak sih, dibandingin soju, enak gitu sih. Pada TV soju enak TV. Ada pengen dulu lah ya? Oke, ayo kita beli, kita lagi muter. Makan dulu ya guys. Burger hitam ngakak. Burger India. Burger Afrika gimana? Burger Afrika. Tali tingit gitu. Gak bisa. Kasih penonton nanti penasaran. Lihat isinya. Mas bro, masis. Saus, ini juga apa lagi nih? Kalau dari kita survei ya, bahan dasarnya kayaknya top one lah ya, only top one. Ini campur bensol ini. Nah. Ini yang putih-putih apa? Hah? Yang putih-putih apa? Lendir. Sombe. Kutu beras. Kita
coba lihat dong dagingnya dong, warna apa dagingnya? Daging. Waduh, gila warnanya hitam juga ya. Wah, enggak ngakal. Kali hitam enggak. Enggak ngotak. Nah, kita coba rasanya, Bos. Wow. Unik ya rasanya kayak burger. Ya tahu bang, saya juga itu burger bang. Burger ini? Pengen dipukul gak nih orang? Pengen dipukul gak? Wah ini burger banget. Terlalu burger bos. Gimana Ju? Level berapa yuk makan? Aduh bang. Level 1. Gak tahu pedas? Enggak, pas. Tapi kejunya kurang banyak. Nah kalau Nijar gimana Jar? Nih kameramen kita tadinya gak sempat dikenain ya, gimana Jar? Enak mas. Enak? Oh, gratis mah enak ya? Iya dong pasti. Selalu gua komen gratis tuh enak. Jadi nih kalau lu lihat di sini ada sekitar 4 ya ini. Ada 4 tapi ini kayak wings. Ya wings sama paha kayak gitu. Keju. Terus untuk minumannya, ini minumannya kayak minuman di pinggir jalan itu apa namanya? Oh, cincau. Cappuccino cincau. Nah, ini teman kita nih yang lagi makan burger. Nih. Oke, kita nikmatin dulu lagi makanannya. Nih, kita cobain. Mobil aja. Mobil aja. Katanya mau mie. Katanya ada micin. Kok mau mobil lagi? Ada putih, bang. Kemana butuh pak? Cobain deh, cobain. Buat lo yang gak suka pedes sih enak, butuh enak. Pilih level 1 aja, karena ini lumayan pedes. Oke. Biasa sih, tapi nantinya oh iya. Terus, dari nasinya udah pake. Masa ada pedes sama itu? Terus, apa lagi ya? Jadi kalau buat yang kesini, mau jalan-jalan sama teman-teman, mau katanya main ini tempat bagus juga lah, kita bisa lihat. Jadi buat nongkrong, oke lah ambil dan juga satu luang waktu gitu. Dan jadi kita bisa lihat nih isi dari cheeseburgernya. Ada tomat, terus ada sayur-sayur juga. Kita akan cobain, rasanya gimana ya? Cobain. Idih, gimana tuh bang? Sedap. Ayo jangan dulu bang. Sedap banget. Tumpe-tumpe bang. Sedap ini tumpe-tumpe. Gimana bang, sedap banget bang? Mantul. Ini rasa dari burgernya. Ini oke, lumayan. Dagingnya berasa, tapi daging ayam ya. Terus harganya 13.500. Katanya daging babi bang. Daging babi. Waduh, hanyur enak bang. Kalau dari rasa oke, lu bisa coba, lu bisa cobain deh. Wajib buat cobain kalau lu ada di sekitar sini, kalau lu ada di BSD, lu bisa cobain ini. Rasanya ya ada paling cukup, kalau udah mending di sini deh. Oke. Okay. Okay guys, tadi kita udah makan di Cheese Chicken dan sekarang kita kasih penilaian. Gimana? Sob, menurut tuh dari angka 1 sampai 10 berapa? Menurut Anjir. Saya makanannya 7. 7, soalnya mirip ricis. Terus yang minumannya saya kasih nilai 1 karena itu parah banget rasa micin Royco dijadiin minuman. Itu yang saya rasakan. Jadi ini itu penilaian dari saya. Oke, gimana kalau Satria? Dari gua pribadi. Untuk makanan kita ambil 7,6 lah. Lumayan dari segi burger. Burgernya sih yang enak. Cuma ayamnya bumbunya agak aneh, kayak lumpur sausnya, gak enak. Minuman karena ditaruh balsam, gue jadi gak suka banget. Jadi untuk minuman, nol. Gue gak suka balsam, jadi jangan ya. Oke, okay. Thank you. Nah, kalau dari gue sendiri ya, itu penilaian dari burgernya, gue harus akui gue kasih nilai 8,5. Tapi kalau dari ayam, itu nilainya 6,5. Terus dari minuman, ya buat gue enak sih kayak cappuccino cincau di pinggir jalan, jadi gua kasih nilai 7 ya. Dan gimana nih menurut bang, ini bang kameramen gimana bang? Ikut aja gua mau gratis. Oke, kalau gitu makasih udah nonton video kita, video vlogger pertama kita. Thank you buat semuanya, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu halal, gak haram, ingat. Oke, makasih, bye bye, thank you.